Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayahanda dan ibunda, kalau kita mengalami masalah apabila jaringan handphone kita tidak tersambung dengan laptop kita, bagaimana agar wifi laptop kita itu berfungsi? Caranya sangat sederhana. Kita ambil sini, klik kanan, lalu kita ambil device manager. Kita menanti beberapa saat device manajernya, lalu kemudian kita ambil network adapter. Kita klik kiri, lalu di sini kita harus pastikan ada namanya wireless adapter. Kita ambil, kita klik kanan, ada di sini pilihan ada update driver, disable, install. Kita ambil update driver. Di sini ada namanya browse my computer for drivers. Lalu di sini ada let me pick from a list available drivers on my computer. Kita langsung klik. Ini di sini kita pilih salah satu yang akan kita aktifkan. Lalu langsung kita pindah next. Nanti file yang akan mengoreksi wireless itu otomatis. Nah, sudah selesai, kita oke. Tutup. Dan kita matikan. Lalu kita mulai start. Ambil Android kita, lalu kita connect. Sedang berproses. Berarti berhasil. Coba kita tes, buka website kita. Apakah berhasil? Nah, berhasil. Kita nanti Google Chrome kita berhasil. Sekarang kita tes ya. Ya, sudah berhasil. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.